Halo brother, jumpa lagi di Baik TV ID Vlog. Gue lagi sama Om Ajis, kenalkan nih, Ajis Bewok. Ini kali ini kita mau makan hard drive di Brompton M6L. Nah, kalau lo lihat video gue kemarin yang gue unboxing apa namanya si motor hub khusus buat Brompton. Nah ini akan kita pasang di sini. Nah, gue pengen nunjukin caranya betapa gampangnya masang ya si motor hub buat Brompton ini. Nah, sekarang gue minta tolong sama Ajis untuk masang. Dia belum pernah masang loh. Nah, kita tunjukin aja. Saya pengen liatin aja bahwasannya ini gampang banget masang. Yuk, langsung aja kita mulai ya. Oke, Om Ajis siap? Siap. Om Ajis, pertama kita harus buka roda. Buka roda dulu. Ini nih roda, ini kan begini nih. Bro. Nah, ini ringnya. Ini setnya, 21 set. Nah, ini. Ini, kita cuma memindahin ban aja. Tapi kalau ini udah ada ban, udah tinggal pasang. Nah, sekarang karena ini belum ada bannya, kita akan pindahin bannya ke sini ya. Oke, Om Ajis, mari kita kemon. Oke, Om. Kita buka dulu bannya. Bro, kalau yang udah biasa buka ban, bro, nggak perlu pakai alat pencongkil, bro. Sakti itu. Buka ban sebentar doang, ya, pakai tangan doang. Nggak dijewer, om. Bro. Ini sebelah kiri, kabel sebelah kiri. Pakai lagi om, karena kan pakai baut ini. Langsung dipompa. Nah, udah dipompa bro, tinggal langsung kita pasang lagi dulu si wheel setnya ini. Oke.
Oh, ada. Oh, ini harus di bawah. Iya. Ada pininya nih. Terus lagi kurang kotor. Setengahin dulu. Ini ya. Nah. Oke. Ini dulu ya. Tinggal dikencengin ya. Itu udah. Yang apa? Oke. Udah. Nih, kabelnya. Biasanya kalau yang agak problem tuh masang si apa namanya? Total sama display, karena ini lihat ini sempit banget ruangannya, sedikit bro. Paling nanti ini menyiasatin ya, agak dimundurin dikit si apa namanya hand gripnya supaya bisa dipasang di sini. Ini sensor pedal assist, mulai dari sini aja dulu. Kalau kita letakkan di dalam, enaknya sih dikeluarin dulu ya, biar masukin kabel dulu. Sorry, kita masukkan dulu kabel ini dulu, udah keluarin dulu aja, taruh kabel dulu, kita masukkan dari sini dulu, kita buka dulu, buka semua. Oh, ini nah. Tahan di dalam, soalnya masukinnya susah nih. Ada kunci. Bisa nih. No. Cepat. Nah, udah gampang sih. Ini Om, kita colokin dulu nih Om. Ini kan pin ada ininya tuh. Ini ada tanda panah Om. Sama tanda panah. Kita kawinin tanda panahnya. Iya. Kencang. Harus kencang nih. Nah. Nah, ini Om. Ini satu-satu. Ini mungkin kita ntar kabel tis bisa. Enggak ini. Coba nih. Oke, satu lagi. Lu masukin kabelnya semua di sini dulu. Oh, kabelnya. Om. Ini keluar nih nanti nih. Hijau itu display. Nah ini nih. Ini dulu lagi nih. Satu lagi nih. Nah, soalnya kalau langsung dua sempit. Jadi satu-satu nih. Keluar dulu karetnya. Karetnya ya. Oh iya. Karetnya nih. Ini biar enggak apa air. Nah selanjutnya ada satu lagi kabel yang harus masuk.
Kabel throttle. Nah, sini ada lagi. Kabel pedal assist. Pas banget. Jadi kalau jalan selip, otomatis dia ngebaca, sensornya ngebaca. Ini sih, warna. Jadi nggak kayak karetnya dia juga. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Jalan itu pun juga aman. Dia langsung baca posisi. Nah. Masukin karetnya. Nah, nah, ini, sininya belum ya? Masukin dulu. Ini masukin dulu, cari kamu. Nah, satu lagi nih. Masuk ini. Wah. Gunung ya, kecuali yang ini orang baik. Cip. Tung, tung, tung. Masukin bro, relem. Selanjutnya kita pasang displaynya, bro. Ini motor ini kebetulan pemiliknya itu adalah pembalap motor. Nah, ini yang gue bilang tadi, bro. Ini sini, ini masih bisa di sini nih. Ini masih bisa di sini. Di sini. Ini yang harus agak digeser nanti. Kita pasang LCD-nya, bro. Ini berarti bisa turunin aja lah, Jis. Kayak tadi posisi awal. Posisi awalnya gitu kan tadi. Kita sekarang masang sensor speed. Ini mau kemana sih? Kenapa? Di sini? Kalau di sini aja, belum kesana takutnya kabelnya nggak nyampe. Pasang sensornya dulu. Sekarang belum gitu, katanya mana ada yang masih update yang belum kita semua.
kita kencangkan lagi power kerennya. Wow, ototnya yang keluar-keluar mas, nanti susah lagi dibukanya. Up. Oke, nih. Aman kan? Terus kantor. Chops, chops. Colok nih, bikin aja dulu. Udah, coloknya enggak apa-apa. Udah semua terpasang, cek, kita nyalakan. Oh, nyala, dia langsung Asus 5 nih. Nah, satu, ini dulu pertama. Nyala Asusnya. Total nyala, udah, apa? Foto nyala, Asus nyala. Oke, sini. Gampang kan masangnya? Tinggal kita rapi-rapiin lagi, bro. Kita rapiin dulu deh, biar nanti biar enak langsung kita. Gasnya coba gas. Tampil. Mantap. Nah bro, jadi gitu tadi kita masang hub drive. Bukan kita sih, Om Adis yang masang. Sorry. Gampang kan, gak susah kan bro? Iya kan tadi, bentar doang. Kalau ada masalah apa-apa paling 15 menit 20 menit kelar masangnya bro. Bukan gitu Om Adis? Iya Om.
15 menit cukup. Gimana tadi pengalaman masangnya? Ya, udah, gampang sih. Langsung plug and play. Plug and play, bro. Gila kayak ini ya, plug and play. Oke, bro. Jadi gitu aja tutorial kita kali ini cara memasang hub drive di Proton. Tetap ikutin eBike TV ID, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya, brother. Sampai jumpa.